sebelah kiri saya. Yes. Berurutan pemain dengan nomor punggung 2611. Silakan masuk ke lapangan. Oke, sekarang mitra olahraga tercinta dan kembali alihkan sudut pandang kita ke tengah lapangan di mana set yang pertama untuk pertemuan Asam Jaya berhadapan dengan PSDS akan mulai nampaknya di mana sana pengadil sudah memanggil kedua tim dan kelihatannya saudara Asam Jaya maupun PSDS sudah bersiap diri di tempatnya masing-masing. Set yang pertama kali ini dimiliki oleh Asam Jaya. Tapi sodorkan sudah disalahkan. Siapa yang dituju? Ada Fitra seberangkan tadi. Asam Fisikus pertama kali ini akan lukik deras di sektor belakang pertahanan Asam Jaya dan membuka angka perdana untuk PSDS. 0-1 Asam Jaya seberangkan sudah. Ada Alvan tarik ke tengah lagi. Umpan sudah selangkan tadi. Dilakukan oleh saudara Pandi dan akhirnya bola menanda satu angka kembali untuk PSDS. 0-2 Asam Jaya. Rizal sebentar sudah cukup lima kali ini saudara. Satu servis dilakukan oleh Asam Jaya dan akhirnya membuka angka perdana untuk Asam Jaya 2-1. Set kali ini PSDS seberangkan sudah Alvan. Siapa yang dituju? Nafis sendiri nampaknya sudah. Nafis terkesan kali ini satu olah bola dilakukan oleh saudara Nafis dan akhirnya bola harus jadi bola bertahan sendiri satu angka untuk PSDS. PSDS seberangkan sudah halu keras saudara. Kali ini satu servis dilakukan oleh saudara Alvan dan akhirnya dengan mudah satu angka kembali diperoleh Asam Jaya 3-2 PSDS. Alvan seberangkan sudah. Nafis kerjasama Rizal tarik ke tengah. Ada Nafis saudara kali ini satu arah jatuhnya bola lalu satu swiss dilakukan oleh saudara Nafis dan kembali membuka satu angka untuk Asam Jaya 3-3 Asam Jaya. Nafis sebarkan sudah. Rizal keras kali ini masih mampu terbaca potong saja saudara Nafis. Nah, kali ini satu bola montang berhasil dibaca dengan sempurna dan akhirnya bola harus kembali arah jatuh tidak terkawal di kubu PSDS. Saudara kembali menambah satu angka untuk Asam Jaya. Asam Jaya seberangkan sudah. Rizal menunggu kali ini satu servis dilakukan oleh saudara Rizal akhirnya gagal melintasi jalan pertandingan dengan mudah satu angka tercipta untuk PSDS 4-4 masih Asam Jaya. Nafis Rizal juga seberangkan juga kali ini Fandi tidak serangan ada Fandi masih terbaca saudara Rizal. Sayang sekali nampaknya satu pengendalian bola kali ini terlalu melebar dilakukan oleh saudara Rizal dan akhirnya satu angka kembali untuk PSDS 5-4 lakukan sudah. Ada Nafis di sana kerja sama Rizal. Ada Nafis saudara dan berhujud di sekitar sebelah ini pertahanan dari PSDS dan akhirnya membuka satu angka kembali untuk PSDS 6-4 masih PSDS seberangkan sudah. Rizal takut serangan ada siapa Nafis asal sekarangnya jatuhnya bola berhasil nampaknya mengecoh ketiga pemain dari PSDS dan kembali membuka satu angka untuk Asam Jaya 6-5 masih PSDS seberangkan sudah. Akhirnya pemaksa satu angka untuk Asam Jaya. Asam Jaya kami melakukan sebesar seberangkan sudah. Ada siapa Fitra? Cuman jika adik serangan seberangkan sudah. Ada Pandi masih terbaca Nafis. Cukup sempurna kali ini. Satu berjuta orang bola. Asam Jaya bertahan dalam pertandingan. Kurangnya kembali membuka satu angka untuk Asam Jaya. 7-6 kali Asam Jaya lakukan sebesar seberangkan sudah. Ada Fitra. Sayang sekali sayang lakukan kali ini. Satu penyelamatan maksudnya namun harus gagal dan kembali tambah satu angka untuk Asam Jaya 8-6 Asam Jaya dilakukan sebesar di sana si mampu terbaca ada siapa Sinta untuk sama maksudnya Nafis dan sebesar sekarang kali ini sempat terlirik di area tidak terawal oleh ketiga pemain BSDS kembali bola akan melucik dengan sempurna sekarang ini membuka satu angka kembali untuk
di SDS Kepuasan Jaya 69. Ada dengan di SDS Kepuasan Jaya 69 yang sudah dicoba di sana. Selamatkan sudah ada Pandri. Apa tipisnya bola kali ini bila kita oleh saudara Pandri. Akhirnya waktu tidak terawal dulu satu dan ketiga pemain dari masa bola. Pada kali ini bisa sama angka untuk di SDS 79. Kepuasan sudah membentuk jalan pertandingan saudara dengan bunga satu angka kembali untuk Asam Jaya 7-7-10 di SDS kembali melakukan sebagian juga tujuh set di sana pabrikan tekanan habis pantas sudah cukup punya satu arah ketika bola kali ini dilakukan oleh saudara Nafis sampai kembali memakai angka ketiga pemain di SDS satu angka untuk Asam Jaya 11-7. Kapan kalau dulu Asam Jaya menjadi yang atas bias-bias dan kembali kita lihat Asam Jaya lakukan sesudah ada satu putra satu racikan umpan kali ini gagal melakukan oleh saudara putra dan kembali membuka satu angka untuk Asam Jaya 12-7 Asam Jaya sedangkan sudah putra bisa nanti bang sejenak tarik ke tengah berikan tekanan ada lagi. Dan terus ayam nampaknya kembali gagal satu semis keras melempar dari saudara Pandi akhirnya memaksa satu angka kembali untuk Asam Jaya 13-7 Asam Jaya sebelangkan sudah kali ini diri Pandi kerasa oh sendiri nampaknya sebelangkan Pandi apa yang terjadi nah, kembali harus gagal dan kali ini nampaknya terlalu melebar saudara dan akhirnya membuka satu angka kembali untuk Asam Jaya 17 kali ini di SDS bahkan sudah dibutuhkan kalian satu aliran bola dan nampaknya dilakukan oleh sang tekong Asam Jaya dan akhirnya dengan mudah satu angka kembali dicipta untuk Asam Jaya 7-15 bahkan sudah sel di sana selamatkan sudah dan kali ini asal ke aliran kaki kanan Rizal hanya membuat bola meninggalkan area pertandingan dengan juga satu angka untuk SDS 8-15 PSDS sebelahkan sudah cukup manis oh putar baca namun saya nampaknya terlalu terkesan satu pemain Asam Jaya Nafis ini dan akhirnya bola harus tandas membentur jalan pertandingan dengan demikian satu angka untuk PSDS 15-9 15-9 Asam Jaya manis sebelahkan sudah Rizal selamatkan sudah sudah Alvan tarik ke tengah sebelahkan Pandi masih terbaca di sal saudara kalau jasa kotok sama saudara aman sayang kali ini satu bola bertakal dan gagal dimanfaatkan dengan sempurna dan akhirnya menambah satu angka untuk Asam Jaya 16-9 16-9 masih Asam Jaya lakukan sesudah di lalu keras kali ini satu aliran bola nampaknya dilakukan oleh saudara Rizal akhirnya dengan mudah satu angka untuk SDS 16-10 Rizal sedangkan sudah ada Pandi kerja sama Fitra masih ada Pandi baca saudara selamatkan sudah Fitra naik ke belakang ada sebisana ikan tekanan Nafis satu sekes keras yang melalui sepanjang kaki kanan habis ini harus tandas membentuk jalan pertandingan dan akhirnya ada satu angka untuk SDS 11-16 di SDS kembali lakukan satu sel di sana masih tidak ada habis berangkat sudah kembali kali ini sayang sebelah sayang nampaknya hasil jatuh kali ini harus disambut satu tandangan mata oleh satu pemain Asam Jaya hasil 12-16 untuk di SDS 12-16 berangkat sudah ada Nafis bukan saja sudah apa yang terjadi kali ini satu gol jika umpan gagal dimanfaatkan dengan sempurna kembali menambah saya angkri Masikas di mana kalau saya merupakan 16 besar ya mempertemukan antara Arman berhadapan dengan STDJ sementara di jam yang kedua Bandau Putih berhadapan dengan Garuda Muda dan satu informasi yang sudah masuk ke panitia ya tim Bandau Putih nampaknya untuk besok sore tampil dengan kekuatan penuh terbukti mendatangkan 3 pemain gol dari Jawa di antaranya diperkuat satu pemain yang cukup senior ya yaitu saudara Gembol terima kasih
Oke, sekarang ada pertandingan. Kembali kita saksikan jalannya pertandingan. Hasan Jaya seberangkan sudah. Ada siapa lagi di kerja sebut? Ada siapa? Kembali menambah satu angka untuk PSDS 17 Bukan saudara dan kembali kita saksikan di STS sebelah sudah satu ketika bola melalui servis dari STS hanya membuka angka untuk Persebaya 17-18 di STS bukan di 7 di sana masih taruh tadi ke tengah ada lagi dilakukan oleh sebuah akhirnya membuktikan langkah ketiga pemain dari PSDS kembali membuka satu angka untuk Asam Jaya 19-17 Asam Jaya Nazal sudahkan sudah ada siapa oh kita kerja sama mandi sebentar dua satu aliran kaki kanan saudara Pak Rup ini tidak sempurna menggapai bola depannya saudara akhirnya membuka satu angka untuk PSDS 19-18 Asam Jaya kembali lagi bangsa yang nampaknya saat ini terlalu keras satu aliran kaki kanan saudara Rizal akhirnya memaksa angka kendar ketika kembali 19-19 19-19 saat ini akan dilakukan oleh Asam Jaya Napi sedorkan sudah Rizal ada siapa di sana Fitra kerja sama hari ketengah ada dari saudara ada demikian memaksa satu angka kembali untuk Asam Jaya 20-19 saat ini PSDS Bar Alvan seberangkan sudah ada Nafis kerja sama ada Nafis si terpaca saudara kali ini Alvan seberangkan sudah mandi di sana Rizal timbang sejumlah alat kerja sama PSDS sebangkan sudah Rizal Tuhan sejumlah kandung Tekan di tengah-tengah ketiga pemain PSDS ada akhirnya satu agak kembali untuk Asam Jaya 21-20 Asam Jaya kali ini lakukan save Rizal seberangkan sudah Alvan di sana kerja sama berikan juga Alvan. Ini akan mencoba kekuatan Asam Jaya
yang berangkat dari desa Daun, tepat dari dusun Daun Barat. Ini sekarang kita saksikan jalannya pertandingan servis perdana dimiliki oleh APS2S. Apa yang terjadi saudara? Servis perdana dilakukan oleh saudara Alvin tadi tepatnya berhasil berbuat atau PSDS 1-0. APS2S coba lakukan sub kembali sama Rizal, dapat dia tarik ke tengah satu cepat tempat tapi akhir saudara Natis, namun sayang saudara Akapin Natis tadi gagal untuk menjemput bola. Satu arah kembali ke PSDS 2-0 kali di bola masih PSDS Alvin seberangkat sudah Rizal kecas sama Tahrir dari sana saudara Alvin ada kesalahan. Satu tanggapan yang baru saja dilakukan oleh saudara Batis kali ini atau pada jatuh di ruang yang tidak terkawal membuka angka perdana bagi Asam Jaya 1-2 Asam Jaya masih kuasa bola di sana. Rizal coba tarik shot di sana. Satu kerjasama saudara Fitra. Apa yang terjadi saudara? Atau pada satu semester yang baru saja dilakukan oleh saudara Fanti atau baca dengan bola oleh Napis sehingga bola jatuh kembali di bidang permainan PSDS 1 angka untuk Asam Jaya 3-1 kembali sesudah dilakukan di sana. Satu lagi kapolpan apa terjadi sekarang? Rizal maka saja di sana Rizal racik umpan kembali langsung berangkat sudah Alvin ke belakang masih terbaca Tahrir dan terus jenak berikan pada Nafis. Satu gerak lunak di sana ada Fitra coba berikan umpan satu tanduk umpan saudara jangkauan kaki Alvin kurangi ini kurang sempurna sehingga bola harus muntah keluar lapangan pertandingan. Menata satu angka untuk Asam Jaya 2-3 Asam Jaya kali ini seperangkat sudah Putra kacau saudara. Satu passing yang dilakukan oleh saudara Putra kembali bola melenceng keluar lapangan pertandingan membuka angka lagi bagi PR Asam Jaya 3 Sabah. Masih PSDS kuasa bola Alvin kali ini sudah konsentrasi dia seberangkat sudah satu servis yang dilakukan oleh Alvin kembali penusuk cara pertandingan ada dengan mudah dan tadi lalu Asam Jaya 4-3 kali ini bola masih dimiliki oleh PSDS kembali servis kali kedua akan dilakukan oleh seorang Alvin lagi-lagi membentuk cara pertandingan kembali antara oleh Asam Jaya 5-3 masih PSDS coba lakukan shot di sana tombol bisa seberangkan Napis hasil PSDS. Sayang sekali saudara satu upaya penyelamatan saudara Napis kami di gagal dengan mendapat kembali diri oleh PSDS 4-5 Asam Jaya kembali kuasa bola Rizal kali ini seberangkan sudah lakukan pada Fitra coba berikan umpan satu cepat akan sekali terlepas dari saudara Fandi dan tetapnya berhasil mendongkrak satu angka lagi bagi PSDS angka kembali 5-5 Asam Jaya coba kuasa bola kembali seberangkan sudah di sana ada sama Alba kerjasama Fandi sepas apa yang terjadi saudara satu sebes yang dilakukan oleh saudara Fandi berhasil merubah kedudukan bagi PSDS 6-5 bola berpindah lagi untuk Asam Jaya konsentrasi seberangkan Rizal ada saudara Fandi kerja sama Rizal Sutra gagal saudara satu kembali yang melalui satu tembakan Fitra tadi terbaca melewati jalan pertandingan namun gagal satu angka kembali bagi Asam Jaya 6-5 kali ini PSDS satu servis yang dilakukan oleh PSDS sempat menyapa dalam pertandingan satu angka kembali bagi PSDS 7-6 seberangkat sudah di sana Rizal Tahrir masih terbaca Tahrir selamatkan apa yang terjadi dalam saudara kurang berenergi kali ini satu pengapalan lewat kaki saudara Nafis dapatkan bola terbaca pertandingan kedudukan bagi PSDS 8-6 sudah dilakukan gagal saudara satu modal juga begitu saja melalui servis Alvin hanya benar satu di jalan pertandingan satu angka lagi bagi Asam Jaya seberangkat sudah ada Alvin satu penyeberangan bola lakukan oleh Asam Jaya melalui satu tandukan tadi tak terkait lepas dari kelahiran Asam Jaya satu angka untuk kaki
sembilan tujuh. Adalah ketika lagi untuk Hasan Daya sudah kota sembilan belas kaitan berada sama satu contoh permainan masuk dengan waktu dua pemain dari Hasan Daya masih cepat berubah bagi PSDA 10-7. 10-7 kali ini saudara, setiap kali ini masih dimiliki oleh Hasan Daya. Seperangkat sudah angkat saudara. Satu pasukan dua tata pola saudara Alkan tata pola harus kembali satu di bidang sendiri membuka angka kali ini untuk Hasan Daya 8-10. Kali ini PSDS lakukan sudah satu sana ada Hasan coba patah di sana ada tata pola pertandingan berakhir diberikan wasit bagi kedua tim di angka 11. Kita kembali ikuti jalannya pertandingan set kedua. Hasan Daya melakukan dengan PSDS servis sudah melakukan di sana PSDS potong sudah Rizal dalam perubahan satu melepaskan satu tembaga ada yang tempatnya harus membagi jatuh di bidang permainan PSDS berubah kata lagi untuk Hasan Daya Alkan di sana sudah melakukan serta berubah Hasan Daya satu servis Alkan kembali harus kandas di jalan pertandingan ada yang berubah kata kembali dari Hasan Daya 10-11 10-11 kali ini servis yang dilakukan Hasan Daya ada kita coba mereka satu putaran bola cukup tajam tadi sempat pasukan Mampus namun sayang satu aliran bola tadi jatuh di bidang permainan Hasan Daya satu aliran tertubuh untuk TSTS 12-10 sudah satu lakukan di sana berikan upah kembali kali ini satu cover yang diberikan oleh saudara Mampus dan tampaknya bola harusnya berlari berubah arah pertandingan satu angka kembali bagi PSDS 13-10 bola masih dimiliki oleh Hasan Daya Rizal seberapa juga di sana ada Alkan tetap berdasarkan Fitra ada satu kakal saudara satu upaya cukup matang tadi kakal di tempatnya saudara Bandi ada empat pekerja satu serpita tadi akan butuh jalan pertandingan satu angka untuk Hasan Daya 11-13 sudah berada cukup manis saudara ada satu serpis yang melakukan oleh saudara Bandi dan sekarang pertandingan official dari Hasan Daya ketika saksikan bagaimana hasil majikan dari pelatih Hasan Daya posisi kita meminta satu tepat kalau masih satu suka melakukan saudara dan kata kali ini satu sempat tajam kembali ini lepaskan oleh saudara Mavis kembali harus lepas dari kawalan PSDS sudah bisa lagi waktu ke PSDS sudah melakukan dan saudara saudara Mavis bola kabupa keluar lapangan pertandingan satu angka kali ini diberikan bagi PSDS 15-12 15-12 kali ini berpindah lagi untuk Hasan Daya masih sekali di jembatan masih di bang sekulit liar sebarkan saudari Ismail ada yang terjadi saudara terlalu keras dapatnya satu servis yang diberikan Rizal namun dikalkan oleh pertandingan dan berubah kedudukan bagi PSDS kali ini bola masih berada di Hasan Daya sebarkan saudari Ismail terlalu jatuh saudara satu tanggungan yang dilakukan oleh saudara Fitra dan dengan demikian satu angka lagi bertukar Hasan Daya 13-16 tiga angka Hasan Daya masih tertinggal atas PSDS Rizal kali ini seberangkat sudah bicara apa terus kita kandi apa ada masih terbatas dari saudara satu tekanan yang kurang sempurna tapi gagal dilakukan oleh Rizal sehingga bola harus padat ke lapangan pertandingan satu angka untuk PSDS 17-13 PSDS kali ini serap sudah dilakukan di sana foto sistemat bagus seberangkat sudah satu cepat harus saja dilepaskan oleh saudara bagus dan tampaknya harus terlepas dari kawalan PSDS berubah lagi kedudukan menjadi 14-17
14-17 kini bola berada di PSTS Rizal. Kita sedemikian menghabiskan oleh saudara satu rangkaian umpan yang baru saja dilakukan oleh Asam Jaya. Hatam Kaca harus melenceng keluar lapangan pertandingan. Satu angkat bagi PSTS sudah melakukan tarik tarik di sana ada. Berhasil kali ini saudara. 100 meter lagi melepaskan kalau tadi kanan saudara Nafis merubah kedudukan bagi Asam Jaya 15-18 masih 3 angka lagi saudara. Asam Jaya terpikir atas sama PSTS. Asam Jaya kali ini Rizal seberangkat sudah Bapak Rizal Alpan ada Fandi apa terjadi saudara. Sampai ke satu PSTS yang cukup tajam tadi terjatuh di sektor belakang di belakang Asam Jaya. Ini PSTS-nya tapi sudah dilakukan di sana ada Alcan sebagai Alcan pun sama saudara kurang sempurna tadi satu pengembalian Alcan ketika bola tadi akan musuh cara pertandingan berubah kedudukan bagi Asam Jaya 16-19 sampai di Asam Jaya ada di sana Alcan berubah sama Fandi masih dapat di kembali ke sana Asam Jaya